Halo guys, kembali lagi di channel saya, Bastian Alexander Channel. Nah, teman-teman semua, konten saya masih sama seperti semula, tentang aplikasi penghasil uang yang sangat legit. Namun, sebelum kita lanjut lebih jauh, mohon untuk support channel saya dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe, dan dihidupkan loncengnya. Jadi, teman-teman, di konten saya ini kita akan melakukan penarikan terhadap aplikasi penghasil uang ini. Aplikasi ini saya jalankan sekitar 8 hari yang lalu dan sudah menghasilkan walaupun tidak terlalu banyak tapi saya yakin bahwa ini bisa bermanfaat. Saya termotivasi dengan aplikasi ini karena ini. Kalian bisa melihat teman-teman bahwa mereka sanggup mendapatkan koin sebanyak jutaan koin dalam satu hari. Bila dirupiahkan mungkin itu sekitar 400 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah mereka sanggup untuk mencapainya dalam satu hari saja. Nah ini adalah motivasi saya untuk ikut menjalankan aplikasi ini. Semoga kalian juga termotivasi dengan ini. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu tentang aplikasi ini. Namun kita akan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan penarikan dalam aplikasi ini dan bagaimana cara untuk mendapatkan koin nah di sini teman-teman langsung saja kita ke Play Store untuk mendownload aplikasi jadi tinggal ketik di pencarian itu teman-teman nah untuk aplikasinya adalah Case Jane mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu tentang aplikasi ini namun mungkin beberapa di antara kalian juga belum mengetahui tentang aplikasi ini nah kita tinggal mengetik saja Case Jane maka langsung lakukan pencarian di sini ketik case join nah setelah kalian mengetik case join nya langsung lakukan pencarian nah ini dia teman-teman jadi kalau seandainya kalian belum mendownload aplikasi ini kalian harus mendownload ini karena ini saya rekomendasikan salah satu aplikasi penghasil uang yang terbaik nah di sini nah ini adalah tampilan awal ya teman-teman kita berada di menu beranda Nah ini teman-teman untuk profil saya. Jadi sekitar 8 hari atau 9 hari saya sudah mendapatkan koin sebanyak 514.723 koin. Nah itu yang saya dapatkan dari beberapa hari. Nah kalau seandainya untuk nilai tukarnya yaitu 5.000 koin itu seharga 1.000 rupiah. Nah kalau seandainya kalian belum mendownload, kalian harus mengketik terlebih dahulu kode undangan saya maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kalau seandainya kalian sudah masuk di sini, kalian tinggal masukkan kode ini, maka kalian akan mendapatkan 8.000 koin dari masukkan kode undangan ini. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, kita langsung ke menu beranda untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman, tugas kita salah satunya adalah membaca berita. Kalau seandainya kita membaca berita, itu biasanya kita mendapatkan koin sebanyak 50 koin. Kita contohkan teman-teman di sini. Nah, di sini kan ada teman-teman ya. Ini lingkaran ini, kalau seandainya dia sudah penuh, kita akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin. Dan ini bisa kita ulang-ulangi, mungkin sebanyak 20 kali, kita ulangi dalam satu hari. Nah, di situ salah satu cara untuk menambah koin pada aplikasi itu. Nah, setelah kita membaca sampai selesai di sini teman-teman, di lingkaran itu dia akan mendapatkan 50 koin. Selanjutnya klik pada pojok kanan di atas itu untuk menambah koin selanjutnya. Nah, selain kita membaca berita untuk menambah koin, kita login pun mendapatkan koin tambahan. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, saya lebih fokus yaitu bonus hari ini. Di sini saya akan menjelaskan di menangkan bonus kuis menang. Nah tinggal mengklik saja itu. Nah di sini sebenarnya sangat gampang soal-soalnya teman-teman. Di sini soalnya hanya 5. Dan untuk satu soal itu kita mendapatkan 50 koin. Berarti kalau seandainya 5 soal berarti kita mendapatkan 250 koin dari soal-soal kuis ini. Nah. Untuk selanjutnya, kalau seandainya sudah selesai teman-teman ke soal kelima, pihak aplikasi memberi kesempatan kepada kita untuk mendobelkan koin kita dari kuis ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat tonton video bonus ganda. Nah, setelah saya sudah menonton, langsung digandakan menjadi 500 koin yang kita dapatkan. Secara otomatis koin yang kita dapatkan itu masuk ke dalam saldo koin kita. Nah, kita lanjutkan untuk mengerjakan misi selanjutnya yaitu bonus sangat besar. Nah, di sini saya sarankan kepada kalian untuk fokus mengerjakan di sini dan juga fokus untuk referral atau mengundang teman. Jadi, untuk aplikasi ini teman-teman, untuk case Jan ini saya lebih memfokuskan untuk menyelesaikan misi bonus sangat besar. Nah, di sini tinggal kalian pilih saja teman-teman mana di sini koin yang sangat besar untuk kalian selesaikan. Nah, kalau seandainya sudah kalian selesaikan secara otomatis, koin itu akan masuk ke saldo koin kalian. Dan saya juga fokus di mengundang teman, karena ketika kita mengundang teman, kita mendapatkan koin sebanyak 20 ribu koin. Jadi yang kita dapatkan ketika kita mengundang teman itu. 20.000 koin yang kita dapatkan. Namun jangan salah teman-teman, untuk 20.000 koin itu bukan secara otomatis langsung masuk ke dalam saldo koin kalian. Punya tahapan. Jadi yang masuk pertama itu yaitu 4.000 koin saja. Nah, selanjutnya untuk anggota kalian yang kalian undang tadi harus juga ikut aktif dalam menyelesaikan misi tersebut. Nah, kalau seandainya mereka sudah aktif dalam membaca berita, maka secara otomatis 20.000 koin ini akan masuk ke dalam saldo kita. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan misi untuk lucky draw. Nah, untuk lucky draw ini teman-teman sangat menarik sekali, karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti lucky draw sebanyak 20 kali. Jadi tiap hari bisa kita lakukan lucky draw ini. Dan untuk koin terbanyaknya, kita bisa mendapatkan... 2000 koin dalam satu putaran. Nah, bayangkan kalau seandainya 2000 koin itu kita dapatkan sebanyak 20 kali, maka yang kita dapatkan adalah 40.000 koin kalau seandainya. Jadi untuk aplikasi ini saya rekomendasikan untuk kalian karena ini sangat bagus kalau menurut saya secara pribadi. Karena kita bisa mendapatkan banyak di sini. Jadi perlu diingat teman-teman untuk aplikasi ini saya menyarankan untuk menyelesaikan misi di bonus sangat besar dan mengundang teman. Nah, untuk membaca berita dan lain sebagainya itu hanya untuk menambah sedikit koin saja. Tapi kalau seandainya kalian bisa menyelesaikan bonus sangat besar dan mengundang teman, kalian akan mendapatkan banyak koin dari aplikasi ini sehingga kalian bisa menghasilkan uang yang sangat besar dari aplikasi ini. Jadi, di sini saya sudah ada koin sebanyak 518 koin. Maka saya akan melakukan penarikan karena sudah mencukupi untuk melakukan penarikan. Karena di sini untuk penarikannya, kita itu minimal menarik 500 koin, 500.000 koin, atau sekitar 100.000 rupiah karena 5.000 koin seharga 1.000 rupiah. Nah di sini tinggal melakukan penarikan. Penarikannya itu ada dua cara, yaitu melalui dana dan juga melalui transfer bank. Jadi saya karena tidak ada dana maka saya melakukan transfer bank. Di sini tinggal mengklik saja transfer bank. Sebelumnya kita mengklik kedudukan untuk melihat orang-orang yang mendapatkan uang yang sangat besar. Baik itu secara keseluruhan maupun pendapatan harian. Nah di sini teman-teman untuk peringkat 1 dia mendapatkan koin sebanyak 11 juta. Nah kalau seandainya dirupiahkan mungkin sampai 2 juta lebih didapatkan dari aplikasi ini untuk satu hari saja. Nah, di sini teman-teman kesempatan kita untuk mendapatkan koin yang sangat banyak. Jadi secara pribadi saya menyarankan kalian untuk menyelesaikan bonus harian dan juga mengundang teman dari aplikasi ini. Nah, itulah teman-teman motivasi saya untuk mengikuti aplikasi ini. Kita lanjut untuk melakukan penarikan. Kita langsung transfer bank. Di sini kita memilih langsung saja teman-teman yang 100.000 karena saya hanya memiliki 500.000 koin. Nah, di sini ada perjanjian penebusan. Kalau seandainya kalian sudah baca, langsung saja langsung setuju. Nah, inilah teman-teman untuk data penarikan kalian. Kalian tinggal mengisi saja nama bank kalian, apa? Nama akun itu adalah nomor rekening. Dan juga nama akun adalah nama kalian dalam rekening tersebut. Kan di sini saya sebenarnya teman-teman menarik 100.000. Di sini hanya 98.000 saja yang ditransfer pihak aplikasi karena ada potongan sebesar Rp2.000. Untuk bank yang tersedia hanya bank WB Indonesia, Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Hanya 4 bank yang tersedia dalam penarikan ini. Setelah kalian memilih nama banknya, yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah mengisi nomor akun. Untuk nomor akun itu sendiri, itu adalah nomor rekening kalian. Jadi, jangan salah mengisi, karena kalau seandainya salah mengisi, secara otomatis akan susah. Jadi, harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya, kalau seandainya kalian sudah mengisi nomor akun, yang kalian lakukan adalah mengisi nama akun. Jadi, teman-teman harus sesuai antara nama bank, nomor akun, dan nama akun. Kalau seandainya kalian sudah merasa sudah pas, kalian tinggal mengklik tebus. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah mengklik tebus. Nah, ini dia teman-teman, langsung ke tarik saldo, langsung ke sini teman-teman, tebusan saya. Jadi dalam proses, jadi dalam transfer bank teman-teman, di sini ada jangka waktu pemprosesan dalam pembayaran ini. Dan untuk... Pembayaran ini diproses selama lima hari kerja, teman-teman. Sepertinya sama pemprosesan dalam penarikan atau withdraw ini dengan dana, jadi tinggal menunggu saja selama lima hari ke depan, maksudnya lima hari kerja ke depan. Jadi, lima hari kerja itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita tinggal menunggu saja, teman-teman, untuk pembayaran dari penarikan ini. Nah, kita langsung saja kembali ke menu awal yaitu menu saya Nah di sini sudah kosongnya teman-teman tadi ada 518.000 koin dan sekarang tersisa tinggal 18.223 koin dan saya menyarankan kalian mengundang teman sebanyak-banyaknya dan untuk kodenya teman-teman bisa kalian pakai ini supaya kalian mendapatkan 8000 koin. Jadi, begitulah teman-teman, untuk penarikan atau withdraw pada aplikasi ini. Jadi, kita tinggal menunggu selama dua hari untuk pemrosesan dari withdraw tersebut. Saya sangat tertarik terhadap aplikasi ini, dan semoga kalian tertarik dengan aplikasi ini juga. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.